Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnil khatimah ma'al udfi wal afiyah salatil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imil ma'bud alladhi akhrajana minal adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rahimul wadud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin asyahidi wal mashhud wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa atba'i ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, qala musannifu al-kitab hadratu syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bi fidarain thumma ila sahibu syaruha yai salih bin Umar darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bi fidarain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wa ansur alayna bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Menyambung hikmah yang ke-70. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, ni'matani ma kharaja maujudun anhuma wala budda li kulli mukawwanin minhuma ni'matun ijad wa ni'matul imdad. Ada dua kenikmatan yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua makhluk, yaitu yang pertama nikmat diciptakan, yang kedua nikmat pemenuhan kebutuhan. Nikmat ini tidak bisa hilang, tidak bisa tidak diterima oleh setiap makhluknya Allah siapapun juga. Ini makna terjemahnya. Maksudnya ada dua kenikmatan yang tidak terlewatkan oleh segala maujud atau makhluk. Baik itu orang kafir, orang mukmin, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, apapun jenisnya itu makhluk, pasti mendapatkan dua kenikmatan ini dan tidak bisa mereka melepaskan diri dari dua kenikmatan ini. Apa itu? Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Yang pertama, nikmat yang tidak pernah terlewatkan oleh makhluk, yaitu nikmat al-ijad, diciptakan. Enak enggak diciptakan?
Nah, kalau enggak enak ente enggak minta panjang umur dong. Hanya orang merasakan enaknya diciptakan, biarpun semut enggak mau mati dia. Kalau kamu ganggu semut, gigit kamu biar dia enggak. Biarpun nyamuk enggak mau mati dia. Kenapa? Indahnya diciptakan. Nikmatnya diciptakan oleh Allah. Maka nikmat al-ijad adalah penciptaan dari tiada menjadi ada. Ada enggak makhluk yang enggak ngalamin ini? Ada enggak? Makhluk yang enggak mengalami nikmat ini ada enggak? Dari tiada menjadi ada. Ada. Semua makhluk yang hidup, yang wujud, ya pasti merasakan tadinya enggak ada, dimunculkan menjadi ada. Itu nikmat yang pertama dirasakan oleh semua makhluk. Ini enggak pakai ukuran makhluknya siapa, mau batu, mau kayu, mau tokai, mau apa saja, semua mendapatkan. Dia berasal dari tiada, dimunculkan menjadi ada. Ketika ia berkehendak melanjutkan keberadaanmu, ketika Allah berkehendak melanjutkan keberadaanmu, maka ia memberikan nikmat yang kedua, yaitu nikmatul imdad, yaitu menghilangkan ketiadaan dan menggantikannya dengan keberlangsungan wujudmu. Ketika nikmat al-ijad tiada, maka tidak satu pun yang dikeluarkan dari ketiadaan menjadi ada. Jika nikmat imdad itu tiada, maka wujud yang telah dimunculkan oleh Allah tidak akan bisa berlangsung untuk selanjutnya. Ini nikmat yang jarang disyukuri oleh manusia. Ini nikmat yang jarang diingat oleh orang. Padahal ini datangnya dari Allah. Dimunculkan dari tidak ada menjadi ada, terus dilanggengkan keberadaannya. Jangan dikira kita butuh kepada Allah itu sekali doang, waktu muncul doang. Enggak. Selanjutnya setiap detik, setiap langkah, setiap waktu enggak pernah lepas butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu kafir kayak, mau itu siapa saja, asal dia muncul di alam raya, muncul di kolong jagatnya Allah, maka dia pasti kebagian dua kenikmatan ini. Nikmat ijad dan nikmat imdad. Wujud untuk wujud berikutnya kita butuh pertolongan Allah. Kamu dari sini mau jalan ke sana. Butuh apa saja? Dari sini mau jalan ke sana butuh apa saja? Banyak. Butuh napas dijalankan, butuh jantungnya dijalankan, butuh paru-parunya dijalankan, ginjalnya disehatkan. Ini cuma mau ke sini, mau ke sana, coba dari sini ke sana kok jantungnya lemah, baru-baru jalan ini. Ya Allah. Kok kita kok bisa jalan, bisa ke sana? Ya Allah, itu dipenuhi semua kebutuhan kita oleh Allah untuk berjalan, untuk melangkah, untuk tersenyum, untuk apa saja. Ini yang enggak pernah terpikir oleh kita. Kadang kita mikirnya pokoknya Allah bikin saya wujud-wujud aja. Enggak pernah merasakan kita ini sedetik pun tidak pernah bisa lepas dari Allah. Lepas sekali, sedetik kamu lepas dari Allah, Adam kamu. Kembali ke asalnya kita. Apa? Adam. Enggak ada.
Makanya nih nikmatani, dua kenikmatan yang tidak bisa lepas dari seluruh makhluknya Allah. Ini nikmat yang harus kita ingat, jangan sampai kita melepaskan diri dari mengakui dua kenikmatan tersebut. Terus hikmah yang ke-71 bersambung dengan nikmat ini, an'ama alaika awalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad. Mula-mulanya Allah memberimu kenikmatan penciptaan, baru kemudian terus-menerus memenuhi semua kebutuhan. Mula-mula diciptakan doang, nongol. Setelah nongol, enggak berhenti sampai di situ, terus ya Allah lanjut nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat. Maka dikatakan oleh Allah, apabila nikmat Allah itu mau kamu hitung, tidak akan bisa kamu hitung jumlahnya. Kenapa? Tak terhingga jumlah bilangan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan Allah kepada kita. Maksudnya telah diberikan dua kenikmatan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, nikmat diwujudkan dari tiada menjadi ada. Yang kedua, nikmat berupa pertolongan Allah dilanggengkan wujud kita. Apabila kita telah tahu bahwa permulaan wujud kita dari Allah dan wujud kita selanjutnya itu juga dari Allah, jangan jadi Mu'tazilah dong. Allah itu bikin saya pertama kali doang, selanjutnya terserah Anda. Lu kira mana bisa selanjutnya terserah kita? Kalau selanjutnya terserah kita, kita enggak mati-mati dong. Kalau saya bisa mempertahankan hidup, saya akan hidup terus. Enggak begitu. Ada yang kecil belum sempat dewasa mati, ada yang besar belum sempat tua mati, ada yang tua enggak mati-mati. Allah yang menjadikan itu, bukan terus atas usahanya sendiri, kemauan sendiri, bukan. Allah yang memanjangkan, yang mengganti dari satu sel ke sel yang lain yang baru, nafas satu ke nafas yang lain, detak jantung satu ke detak jantung yang lain, terus ini Allah yang mengganti semua itu. Bahkan bumi alam raya ini pun terus diperbaharui oleh Allah hingga layak kita huni. Allah turunkan hujan, tumbuhkan lagi hujan, turunkan, hingga kita layak hidup di dunia ini. Ada makanannya, ada minumannya, ada udaranya. Ini enggak terjadi sendiri, enggak. Allah penuhi semua kebutuhan kita. Umpamanya sedunia, sedunia umpamanya jadinya jadi petani semua sedunia, gimana? Sedunia orang hidupnya jadi petani semua, gimana? Ribet lah. Ribet dong, ente mau ke dokter enggak bisa, mau bikin pakaian enggak bisa, orang nani semua. Ya mau. Jadi Allah itu penuhi kita lengkap. Ada yang petaninya, ada yang penjahitnya, ada yang dokternya, ada yang gurunya, ada yang tukang ojeknya, ada yang jadi presiden, ada yang jadi. Ini hikmahnya terpenuhi kebutuhan kita. Jangan dikira kenapa kok saya jadinya begini. Udah lu jangan cerewet, terima aja. Lu gak tahu. Itu ada hikmah yang luar biasa di balik itu yang kamu belum tahu aja. Kadang protes, kenapa kok saya jadi jual ikan yang kok enggak jadi. Ini enggak ngerti ini. Kayak lengkap di dunia ini, sampai tukang pijetnya ada, untung ada. Kalau enggak ada gimana, ribet juga kita. Makanya sempurna Allah mengatur dunia ini memenuhi kebutuhan kita. Ini nikmat ini jangan sampai terlupakan.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Oh, masyaallah. Ada enggak orang yang mengingkari dua nikmat ini? Banyak. Mungkin kalau nikmat ijat enggak diingkari kecuali orang-orang ateis PKI. Hah? Yang enggak iman kepada keberadaan Allah ingkar nikmat ijat, tapi nikmat imdad ini banyak orang ingkar. Banyak orang enggak merasa kalau dirinya dipenuhi oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Dia enggak merasa keadaan tersebut. Apabila kita telah tahu permulaan wujud kita dari Allah dan wujud kita selanjutnya itu pun dari Allah, maka ketahuilah bahwa sifat kita itu selalu butuh dan sifat kita itu sangat lemah. Itulah sifat dzati kita. Sifat nafsiyah kita. Apa? Nafsiyah yang makhluk apa? Iftikor. Nafsiyahnya makhluk butuh. Butuh apa? Butuh apa saja? Butuh diciptakan, butuh disempurnakan, butuh ditolong, butuh bantuan. Semuanya butuh ini. Enggak pernah sedetik pun lepas dari sifat butuh. Jadi kamu itu sekaya apapun, seberapa banyak pun milik kamu, tetap melarat, tetap fakir, tetap iftikor. Ini makna yang harus disadari. Kalau makna ini terus kita sadari, kehambaan kita muncul terus di hadapan Allah. Hilang makna ini dari hati kita, hilang pula kehambaan kita di hadapan Allah. Karena ketika hilang sifat butuh kita kepada Allah, jadinya apa kita? Sok kaya, sok enggak butuh. Nah, kalau ada hamba satu menit saja enggak butuh sama Allah, merasa enggak butuh sama Allah, bagaimana? Hah? Sifat yang sombong kepada Allah, sifat takabur kepada Allah, sifat yang membanggakan dirinya sendiri di hadapan Allah, ini kejahatan yang luar biasa. Sampai dia tidak mengakui kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, celaka. Jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang tidak mengakui kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau akan mengetahui bahwa kelemahan dan ketidakberdayaan dirimu itu sudah menjadi sifat dasarnya manusia, sifat dasarnya makhluk. Ya, ini kebutuhanmu itu, keberadaan kita itu fana. Kita tidak bisa kekal abadi. Jangankan abadi, untuk sampai jutaan, dua waktu saja kita enggak bisa berganti. Sekarang ada, nanti ada, kita enggak bisa. Kok sekarang masih ada lagi yang tadi sudah enggak ada? Ini digantikan wujud yang baru oleh Allah. Dipanjangkan masa kita oleh Allah. Maka orang kalau sudah bisa merasakan ini, hidupnya hanya akan memandang pada pertolongan Allah, nikmatnya Allah. Lillah wa fillah wa ilallah wa alallah wa ma'allah. Tidak pernah lepas dari apapun yang jadi pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gimana enggak jadi wali orang-orang begini? Hah? Gimana enggak diangkat derajatnya oleh Allah ketika hatinya senantiasa menampakkan iftikarnya kepada Allah, butuhnya kepada Allah. Maka orang-orang ini pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak akan bisa kekal. Engkau akan selalu membutuhkan pertolongan Allah, dan inilah yang dinamakan nikmatul imdad. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada hamba-hambanya itu ada dua. Kamu disimpulkan, pertolongan Allah itu ada dua. Yang pertama, pertolongan menjadikan kuat jasmani seorang hamba. Ini pertolongan imdad. Imdad ada dua. Karena orang kafir ya dapat imdad, orang mukmin dapat imdad. Artinya orang kafir dipenuhi kebutuhannya, orang mukmin dipenuhi kebutuhannya. Malah kadang perhatiannya Allah banyak ke orang kafir, ngasihnya malah. Ente suka iri kan? Orang kafir kok kaya-kaya, mobilnya kok bagus-bagus, rumahnya kok gede-gede. Nah, kebutuhannya diperhatiin sama Allah, pingin ini jadi, pingin itu jadi. Ya, kalau kamu pengen kayak dia aja, nggak usah repot-repot. Sudah tahu mereka dipenuhi, itu nggak mau kayak mereka, tapi iri sama mereka, kan aneh. Kalau ente pengen keadaannya seperti itu, ya sono. Jadi nikmat yang ijad itu semua mendapatkannya. Nikmat imdad ada dua. Yang pertama, Allah memenuhi kebutuhan jasmani seorang hamba. Makannya dipenuhi. Jangankan manusia, hewan, kucing, sampai kutu-kutu yang kecil, sampai corona dikasih makan oleh Allah. Hah? Dipindah dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Oh, hari ini makanan kamu si fulan, makan tuh. Besok pindah lagi makan. Terus dipenuhi oleh Allah. Cacing-cacing yang di tanah, kuman-kuman, dipenuhi semua kebutuhannya oleh Allah. Gak ada satupun yang sanggup memenuhi kebutuhannya kecuali lah wong ente makhluknya aja, lihat aja enggak, gimana mau menuhi. Lah Allah mengetahui semua makhluknya, maka Allah memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Minumnya dipenuhi, pakaian kita dipenuhi, hingga kita layak menjadi manusia, bisa berjalan kayak orang umumnya, berpakaian sebagaimana mestinya. Itu dipenuhi oleh Allah. Jangan sampai kita anggap kita itu makan sendiri, cari sendiri. Kan saya macul, pip, capek, saya cari sendiri. Tok nyondasnya begitu. Saya kan mau minum, gali sumur, pip, sampai keluar airnya. Yang menurunkan air dari langit, yang menumbuhkan tanaman dari bumi siapa? Lah kamu pacul sampai bonyok tanahnya, kamu kasih pupuk, kalau Allah enggak numbuhin, tumbuh? Ya enggak tumbuh. Lah wong biji kok bisa tumbuh lah, bagaimana urusannya barang bunter keluar, hancur bisa tumbuh jadi pohon. Gini ini mikirnya bagaimana sih? Ya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ini dibuka hari ini pada hakikat diri kita. Kita begini loh, kenyataan kita begini, bahwa kamu itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu kecuali ditolong oleh Allah. Dipenuhi semuanya. Pengen istri, Allah kasih istri. Pengen anak, Allah kasih anak. Pengen punya tetangga, Allah kasih tetangga. Orang tua punya, saudara punya, terus sahabat dikasih oleh Allah, hingga apa yang kamu butuhkan dipenuhi oleh Allah. Maka disebut Allahus Somad. Kamu kalau baca ayat itu resapi, ya Allah, gak ada yang bisa menuhi ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Engkau lah As-Somad ya Allah. Gak ada As-Somad selain Engkau, gak ada. Kenapa? Karena yang As-Somad harus yang wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu,
hayat. Harusnya begitu. Kalau enggak bersifat ini, enggak bisa somat dia. Dia enggak bisa memenuhi semua kebutuhan hambanya kalau enggak wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, enggak bisa. Maka kita akui bahwa yang bisa memenuhi ini ya Allah hanya Engkau. Semua kebutuhanku terpenuhi. Pengen nafas, mumpung masih gratis yang dalam, sebelum pakai oksigen kamu nanti di rumah sakit, udah oksigen susah, bayar, cengap-cengap, kadang udah cengap-cengap masih lupa, ini gara-gara si Anu saya begini ya Allah, masih lupa, udah sakit begitu. Nanti kita akan cerita, orang dibikin sakit itu kenapa, nanti ada hikmahnya. Mumpung masih dikasih sehat oleh Allah, ingat bahwa ini semua tidak datang dengan sendirinya. Gak ada yang bisa menurunkan air di langit, gak ada. Gak ada yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, gak ada kecuali As-Samad, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus nikmat yang kedua, pertolongan yang menjadi kekuatan dan makanan ruhaniyah. Ini yang enggak diberikan Allah kepada orang kafir. Orang kafir dapat dua. Apa? Ijad diciptakan dan imdad dipenuhi kebutuhan jasmaninya. Kita dapat tiga. Imdad diciptakan, ijad diciptakan, imdad dipenuhi kebutuhan jasmaninya dan dipenuhi kebutuhan ruhaninya. Dikasih iman oleh Allah, dikasih takwa oleh Allah, diberikan hati yang tawadhu kepada Allah. Ini ciptakan Allah, enggak muncul sendiri, enggak. Dikira kita jadi iman sendiri, takwa sendiri, enggak bisa. Menjadi kuat jiwanya. Maka hamba itu seperti apa? Dikasih iman, dikasih ilmu, dikasih ilmu yang manfaat, dan dikasih ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya apa? Sebab manusia itu memiliki ruh dan jasad. Jasadnya dipenuhi kebutuhannya, ruhnya juga dipenuhi kebutuhannya. Pertolongan Allah yang pertama diberikan secara umum kepada orang mukmin maupun kafir, yaitu nikmat ijad dan nikmat atau diciptakan. Yang kedua, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan khusus kepada orang mukmin saja, yaitu nikmat dipenuhinya kebutuhan ruhani. Allah kasih kita iman, Allah kasih kita takwa, Allah kasih hati kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan maksiat dari hati kita, itu nikmatnya Allah. Allah sembunyikan kemaksiatan di hati kita hingga tidak pernah muncul keinginan maksiat, itu kenikmatan dari Allah. Kalau Allah munculkan keinginan itu, liar kita, pengen ono, pengen ini, pengen ono. Tapi hamba yang beruntung, keinginan itu disembunyikan oleh Allah dalam hati kita hingga kita kelihatannya bisa taat, sujud. Itu bukan karena kita sendiri, bukan. Allah menyelamatkan kita, menyembunyikan yang jelek-jelek dalam hati kita dan memunculkan yang baik-baik dalam hati kita. Senangnya taat, senangnya datang ke masjid. Kenapa? Di situ tempat rahmat Allah diturunkan. Baitullah maknanya baitur rahmatullah, gitu loh. Rumah di mana rahmat Allah diturunkan. Maka nikmat yang kedua, dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan ruhani hanya diberikan kepada orang mukmin. Maka sudah sepantasnya bagi hamba yang beriman
Janganlah kita lupa kepada semua nikmat yang diberikan Allah. Nikmat iman dan senang dalam hati kita untuk beribadah. Maka ini datang dari Allah. Orang kafir dikasih. Berapa banyak orang yang sebelah masjid ini dikasih oleh Allah kekuatan. Badannya kuat, diberikan sehat, gak punya penyakit. Berapa banyak di samping masjid ini. Tapi berapa banyak yang dilangkahkan kakinya masuk ke masjid. Jangan dikira masuk ke masjid langkahnya sendiri itu pilihan Allah. Allah yang mengundang hamba-hamba yang dikehendaknya untuk masuk ke dalam rumahnya, ke dalam rahmatnya. Jangan dikira masjid mah deket gampang. Oh, kata siapa gampang? Buktinya berapa banyak orang yang gak bisa melangkah ke masjid. Mereka diberikan oleh Allah kenikmatan, kesehatan, tapi tidak diberikan oleh Allah kecintaan untuk ibadah. Niat kemauan maksiat tidak disembunyikan dalam hatinya, tapi tampil di dalam hatinya hingga dia punya keinginan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena keinginan itu dimunculkan di hatinya oleh Allah. Nah, kalau para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah, para malaikat disembunyikan, ada barangnya, ada, tapi disimpan oleh Allah hingga gak pernah muncul pengen maksiat, gak pernah. Ada cewek lewat buka baju ya, dia yang minggir. Nah, kalau kita kan gak tutup langsung, tapi separuh tutupnya. Kenapa? Karena kemauan maksiat tidak sepenuhnya disembunyikan oleh Allah. Kalau nanti disembunyikan sepenuhnya, kita enggak pingin sama sekali maksiat kepada Allah. Maunya hanya taat kepada Allah. Seperti siapa? Para malaikat. Allah jadikan di hatinya maunya sujud, maunya taat, maunya ibadah. Gak mau yang lain, gak mau. Itu hal itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimunculkan di hati kita senang untuk ibadah dan langgeng kedua nikmat tersebut. Juga kenikmatan benci pada kekufuran dan kemaksiatan di dalam hati kita. Ini karunia Allah. Kita enggak pengin ingkar sama Allah, kita enggak pengin maksiat kepada Allah. Itu Allah yang meletakkan di hati kita. Bukan karena hasil wiritan kita, bukan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sebesar-besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kenikmatan ini kecuali hanya dengan pertolongan Allah dan anugerah Allah yang Allah limpahkan. Enggak ada pendaftarannya. Enggak ada calo yang bisa untuk mengantarkan kita ke sana, enggak bisa, kecuali murni atas pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih hamba ini, Allah kehendaki bahagia. Hamba ini Allah kehendaki iman. Hamba ini Allah kehendaki untuk tidak maksiat. Itu semua murni atas anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perantara yang bisa mendatangkan kenikmatan-kenikmatan ini. Jadi wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman apa? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu bi qulubikum wa
karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah membuat kamu mencintai iman. Allah menghiasi hati kamu di dalam sanubari kamu, dan ia menyembunyikan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan di dalamnya, enggak muncul di hati kamu. Karunia Allah ini. Maka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah karena fadl dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa gimana bisa ingkar? Ada orang enggak maksiat dianggap usahanya sendiri. Ada orang bisa taat dianggap usahanya sendiri, enggak. Allah yang menyatakan, Allah yang mengkaruniai kamu kecintaan ibadah, dan Allah yang mengkaruniai kamu kebencian untuk maksiat, kebencian untuk kufur, kebencian untuk ingkar. Allah yang mengkaruniainya. Kalau dibalik oleh Allah, Allah karuniakan kamu benci ketaatan, benci kepada kebaikan, senang kepada maksiat, senang kepada kekafiran. Ada begitu? Banyak. Jangan dikira enggak ada. Siapa? Korun, Haman, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Banyak. Allah berikan di hatinya keadaan-keadaan tersebut. Maka wajiblah bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada nikmatnya Allah dan taat atas kenikmatan, dan kita taat juga atas nikmat dari Allah. Benci kekafiran itu nikmat dari Allah. Benci dengan kemaksiatan itu nikmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar melanggengkan nikmat iman dari diri hambanya yang diberikan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah wahyukan. Allah lah yang menjaga keadaan kita, bukan kita yang menjaga diri kita sendiri. Maka wajib atas setiap hamba mengetahui derajat ini, yaitu nikmat iman dan nikmat taat, juga benci kekufuran dan kemaksiatan. Wajib tahu dua nikmat tersebut. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa dua nikmat ini? Ya yang mau ngaji, yang mau mikir, yang mau kenal sifatnya Allah. Kalau enggak, mana tahu kita? Kita taunya hidup kalau mau makan harus lari-lari cari, dianggap dari kita. Enggak ada. Kalau kamu enggak menyadari ini, kamu enggak akan bisa jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Akan kamu anggap bahwa kita akan syukur sama diri kita sendiri, syukur sama kemampuan kita, syukur sama pertolongannya orang. Ada orang yang dihijab oleh Allah, gak bisa melihat di belakang ini ada pertolongan Allah. Yang dia lihat apa yang zahir di matanya. Kalau saya pengen memenuhi kebutuhan saya harus cari. Berarti saya sendiri yang harus berjuang. Ada orang yang bantu saya, ya dia yang nolong saya, terima kasih sama dia. Gak melihat ini semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus selalu minta kepada Allah agar kenikmatan tersebut dilanggengkan oleh Allah, dan minta penjagaan dari Allah atas kenikmatan tersebut. Ya Allah, jadikanlah iman ini terus sampai hari
kematian, ya Allah langgengkanlah kesehatan, ya Allah panjangkanlah umur. Terus kita minta tambah, minta penjagaan dari Allah atas nikmat-nikmat itu agar tidak dicabut dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadi orang yang tidak bergantung dan merasakan butuhnya kepada orang lain. Jangan sampai bergantung pada orang lain. Hatinya enggak boleh gantungan sama apapun juga yang selain Allah. Kenapa? Selain Allah enggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau sampai kamu bergantung di hati kamu kepada dia, berarti menyingkirkan Allah di hati kamu. Ya, ini zalimnya sudah luar biasa, jahatnya luar biasa. Orang tua aja kadang tersinggung, lu udah gua lahirin, gua yang ngeden-ngeden, lu yang perhatiin orang lain. Kamu perhatiin istri kamu aja lah, ngalahin orang tua kamu, marah orang tua kamu, kurang ajar lu ya. Gua yang ngeden-ngeden, dia mah orang baru. Baru kenal sama kamu, gak ikut gedein kamu, kok ini perhatian sama dia? Ini gambaran dohirnya begitu loh. Jadi kalau ada hamba kok diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah gara-gara menghilangkan pandangan ini, pantas. Kenapa? Dia tidak pernah menyadari nikmat imdad dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadi orang yang tidak bergantung, dan kita harus merasa bahwa langgengnya iman dan kenikmatan itu adalah karena akal dan ilmu kita. Jangan pernah mengatakan demikian. Coba hari ini saya iman, besok iman, saya mikir. Nah, ya mikir, kalau kamu enggak dikasih jalan yang lempeng, enggak jadinya Ahmadiyah lo. Kalau pikiran kamu enggak dikontrol, enggak dijaga oleh Allah, enggak jadinya Mu'tazilah kamu. Kalau pikiran kamu enggak dilempengkan oleh Allah, diluruskan, enggak jadinya Syiah kamu. Kok sekarang kita jadi ahli sunnah? Karena pikiran kita diberi hidayah oleh Allah, diluruskan oleh Allah. Maka jangan pernah menggantungkan iman kepada akal kita, tapi gantungkan iman kepada yang menjalankan akal kita. Bukan akal yang mendatangkan iman kepada kita, bukan, tapi Allah menjalankan akal kita hingga akal berjalan baik, hingga kita memperoleh iman dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kadang suka kebablasan dianggap atau bergantung kepada mbah-mbahnya. Oh, saya kan anaknya kiai, ya pasti selamat lah. Pasti. Siapa yang ngomong anaknya Nabi yang celaka banyak? Istrinya Nabi yang celaka ya banyak. Jangan dianggap terus bisa bergantung pada hal itu. Enggak ada. Secerdas apapun akal kamu, sekuat apapun iman kamu, sebaik apapun orang tua kamu, enggak bisa diandalkan. Yang kita andalkan hanya Allah. Bersyukur Allah menjadikan kepada kita orang tua yang baik. Bersyukur Allah jadikan kita akal yang cerdas, akal yang pintar. Ini karunia Allah yang mengantarkan kita kepada memperoleh segala kenikmatan-kenikmatan yang batiniah. Kalau kenikmatan zahiriah, orang kafir juga dapat, hewan juga dapat. Tapi kenikmatan batiniah, ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Berkata sebagian para arifin, siapa orangnya yang memandang bahwa dirinya mentauhidkan Allah,
itu berasal dari potensi akalnya sendiri, maka tauhid yang seperti itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Sama saja orang yang mengandalkan bahwa orang yang bisa ibadah maka dia akan masuk surga, maka orang yang mengatakan saya masuk surga karena ibadah saya malah enggak dimasukin surga oleh Allah. Ketika ada orang disidang oleh Allah, dihitung amalnya begitu banyak, lalu Allah katakan masuk surga kamu karena rahmatku, protes, ya jangan begitu dong ya Allah, hargai amal saya dong, masuk surga karena amal saya ya Allah. Pede. Apa kata Allah? Malaikat, hitung. Amalnya berapa tahun? Masukkan surga dia sebanyak amal yang dikerjakan. Selesai sekian tahun, out, pindah neraka. Ya nangis, ya Allah, katanya selama-lamanya ya Allah. Yang selama-lamanya rahmatku, bukan amalmu yang selama-lamanya. Gimana sih ente? Kok kepedean bisa sholat paling kucluk-kucluk-kucluk surga selama-lamanya, asik banget. Hah? Naik haji lempar-lempar batu masuk surga, asik banget. Lu batunya yang gede sekali ya, biar mantep lemparnya, pahalanya banyak. Jadi jangan kecil masuk surga. Enggak ada. Yang memasukkan surga rahmatnya Allah, yang melanggengkan surga rahmatnya Allah, bukan amal kita. Begitupun ketauhidan kita. Kita kok terus masih bisa mengesakan Allah karena Allah menolong kita, bukan akal yang nolong kita, bukan. Akal jadi jalannya kita mendapat pertolongan dari Allah. Tapi yang kita andalkan Allah yang menjaga akal kita. Kita kan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Kenapa? Hati itu lebih mudah bergoyang dibandingkan kendil. Kamu tahu kendil enggak? Orang Jakartanya kendil namanya apa sih? Tempayan. Mendaringan, kendi-kendi. Yang bawahnya bulat begini, yang terbuat dari apa? Tanah liat. Itu kalau ditaruh di tempat yang rata, goyang dia. Enggak bisa berdiri, wong bundar gimana mau berdirinya? Hah? Oleng dia. Gampang sekali untuk oleng. Hati kita lebih gampang. Itu kendil udah gampang oleng. Hati lebih gampang lagi olengnya. Sehingga kalau hati kita enggak dijaga oleh Allah, oh sudah kemana-mana ya Allah. Kamu asal ngelirik dikit ke sini udah macam-macam, lirik sono dikit udah macam-macam. Kalau Allah enggak menjaga kita, maka kita enggak akan bisa mencapai pada keselamatan. Jangan andalkan apapun. Jangan andalkan akal kita, jangan andalkan ibadah kita untuk bisa selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Tapi andalkan rahmatnya Allah, fadlnya Allah, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memandang itu sebagai kenikmatan yang besar. Kok saya sampai hari ini masih bertauhid kepada Allah? Ini kenikmatan yang besar dari Allah. Kok sekarang saya masih bisa ibadah? Ini kenikmatan dari Allah. Kok saya bisa menghindari maksiat sampai hari ini? Itu kenikmatan dari Allah. Nah kalau saya kok sampai hari ini masih terus maksiat, masih datang ujian dari Allah. Allah masih menjadikan ujian kita. Allah masih menunjukkan kepada kita, nih loh tingkat iman kamu cuma segitu. Terus
sampai nanti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah, disembunyikan kemaksiatan di hati kita, disembunyikan kekafiran di hati kita, hingga kita enggak pernah lagi punya keinginan untuk menjadi orang kafir, menjadi orang maksiat. Kita bersih dari semua itu hingga penuh kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, siapa yang tidak tahu tentang kenikmatan ini, maka dia telah kufur nikmat, dan itu menjadi sebab seseorang masuk neraka. Ahli ibadah, ahli puasa, ahli taat kepada Allah, tapi enggak ngerti ini, neraka. Kamu kira apa? Hasilnya apa? Tadi dia masuk surga menganggap karena amal ibadahnya. Dia enggak ngerti amal ibadah itu atas pertolongan Allah. Makanya kamu kalau ngertiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibalik maknanya. Jangan diartikan seperti zahirnya terjemahan depak, jangan. Lu maksudnya depak lulu sih terjemahannya. Tapi dibalik, hanya karena pertolonganmu ya Allah, aku bisa ibadah gitu. Jangan, aku ibadah kepadamu ya Allah, dan aku hanya minta tolong kepadamu ya Allah. Itu terjemahan depak begitu. Kalau maknanya begitu, maka seakan-akan ibadah itu dari diri saya sendiri, adapun yang lain-lain engkau yang nolong. Tapi enggak begitu maknanya. Tanpa pertolonganmu ya Allah, saya enggak bisa ibadah, enggak bisa bangun, enggak bisa duduk, enggak bisa senyum, enggak bisa berdiri, enggak bisa bertauhid, enggak bisa taat, enggak bisa semuanya. Kenapa? Kecuali ditolong oleh As-Somad. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Na'udzubillah. Siapa orangnya? Ini artinya Allah bersumpah, dikatakan di sini ya. Sungguhnya jika kalian syukur atas nikmatku, maka akan aku tambah kenikmatan tersebut. Ini janji Allah, sumpahnya Allah. Kalau kamu syukur, akan aku tambah. Makanya syukur itu bagian dari melanggengkan nikmat. Orang yang dapat kenikmatan, dia pengen langgeng kenikmatan itu, caranya banyak-banyak syukuri. Kalau kamu enggak syukuri kenikmatan itu, Allah akan ganti dengan yang lain. Makanya apapun yang diberikan Allah kepada kita yang rupanya kebaikan-kebaikan, terus syukuri agar itu bisa menjadi kebaikan yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abu Talib, siapa orangnya yang menyangka bahwa keimanan itu berasal dari usahanya sendiri dan dia dapatkan dengan pertolongan akalnya sendiri, yang mau berpikir dengan kemampuannya, maka yang demikian itu adalah orang yang kufur nikmat. Kufur itu ada dua. Ada kufur yang maknanya mengingkari Allah, ada yang mengingkari nikmatnya Allah. Lah, orang yang menganggap dirinya bisa melakukan sesuatu dengan tenaganya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, ini bagian orang kufur
nikmat. Dia ngakui Allah Tuhannya, tapi dia enggak mengimani, dia enggak mengakui nikmatul imdad. Dia enggak mengakui nikmat kebutuhan datang dari Allah. Dia anggap kebutuhan itu dipenuhinya sendiri. Ini kufur nikmat. Hati-hati keadaan kita, jangan sampai menjadi bagian orang-orang yang ke arah ingkar kepada kenikmatan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku takut, kata beliau, dan khawatir kalau-kalau nanti akan diperincikan sebagai orang yang imannya menyangka begitu. Ini harus khawatir kita, jangan sampai kita tenang-tenang saja dari semua keadaan tersebut. Harusnya kita senantiasa minta perlindungan dari Allah. Jangan sampai imannya digeser, jangan sampai akalnya digeser, jangan sampai ketaatannya bergeser. Ini selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai a'udzu bika ya Allah min syarri nafsi. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku sendiri. Artinya kita ini enggak bisa menjaga, enggak bisa kontrol diri kalau enggak dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap saya mah bisa mengendalikan diri saya sendiri. Kata siapa? Ente lihat apa jempolnya Harim aja kadang miring-miring, apa lihat paha Harim, jempolnya doang bagus loh, baru jempolnya. Jadi jangan sampai membanggakan keadaan atau kemampuan dirinya sendiri. Andalkan, sandarkan semuanya kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, karena itulah rupanya nikmatul imdad, nikmat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang telah mengganti rasa syukur atas nikmat Allah dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mampu membolak-balikkan hatinya seseorang yang bertauhid kepadanya menjadi musyrik. Ini bisa saja Allah membolak-balikkan hati kita, mengganti keadaan hati kita yang tadinya tunduk kepada Allah menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Seperti siapa? Siapa? Iblis. Berapa tahun dia tunduk kepada Allah, berapa tahun dia sujud kepada Allah, Allah rubah keadaannya menjadi orang yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi musuhnya semua manusia, bahwa dia menjadi orang yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya orang yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka Allah bisa merubah keadaannya ketika apa? Hatinya menganggap ini semua datang dari dirinya sendiri, tidak datang dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang taat bisa dirubah menjadi maksiat. Siapa? Banyak lagi contohnya. Jadi ingatlah selalu pada nikmat yang telah Allah berikan, dan bersyukurlah kita kepada apapun yang diberikan oleh Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan itu, baik kenikmatan iman ataupun kenikmatan taat, baik kenikmatan ruhani ataupun kenikmatan jasmani.
Terus di antara caranya bersyukur kepada Allah. Gimana cara bersyukurnya? Ada dua caranya bersyukur atas kenikmatan tersebut. Yang pertama, nikmat diciptakan. Bagaimana cara bersyukurnya? Nikmat ijad, nikmat yang pertama. Yaitu yang pertama, cara bersyukurnya kita atas nikmat ijad, nikmat diciptakan oleh Allah adalah menjaga diri kita dari segala hal yang membinasakan. Jangan sampai kamu hantarkan diri kamu ke jalannya kebinasaan. Apa? Bunuh diri. Hah? Ada enggak orang yang bunuh diri? Dosanya luar biasa. Kenapa? Mengingkari nikmatul ijad. Dia mengingkari nikmat dimunculkannya dia, diciptakannya dia, hingga dia mau bunuh dirinya. Itu dosa yang luar biasa. Karena dia tidak menganggap kehidupan itu sebagai kenikmatan, tapi kehidupan sebagai kesusahan yang membuat dia ingin meninggalkan dunia ini. Ini sebaliknya dari nikmatnya Allah. Hati-hati orang-orang yang sampai dijadikan Allah mau bunuh diri. Baik bunuh dirinya dengan cara apa saja, makan racun atau berbuat segala hal yang membuat dia celaka. Kalau orang sekarang kan enggak seneng tantangan-tantangan, naik gunung, jalan pakai tali, kayak pengen mati orang itu, nyawanya double kali. Kecuali punya safety, keamanan, ini enggak. Tantangan apa untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu lah. Kalau sampai koet gimana ini, terus jatuh plekek, apa enggak masuk kepada orang yang ingkar kepada kenikmatan. Terus mabuk-mabukan, ini juga jalan yang membawa kita ke arah kebinasaan. Kalau ulama yang ketat, udut-udutan. Ini siapa kalau orang Nahwu enggak cocok ini, kalau orang NU enggak cocok. Atau siapa, Bib? Kata ulama yang lain, kan di rokok itu ada apa tulisannya? Peringatan. Berba bagi siapa? Wanita hamil dan anak-anak. Bagi saya enggak, Bib. Itu mah bagi mereka. Jadi apa saja yang akan menjadi sebab terputusnya hidup, jauhi. Tanda syukurnya kita kepada Allah. Kalau kamu mendekati sesuatu yang mendekatkan kamu pada percepatan kematian, kamu enggak syukur pada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang pertama caranya menjaga diri untuk terus menjaga hidup diri kita. Jangan sampai apa menghantarkan diri kita ke arah kebinasaan. Dan menjaga diri itu lebih utama dari segala macam ibadah. Coba. Kewajiban ibadah yang kita kerjakan dengan badan bisa gugur apabila mengancam keselamatan diri. Mau wudhu, di luar ada macan, ya enggak usah wudhu, ada macan kalau dikek gimana itu, malah enggak sholat akhirnya jadi satenya macan. Mau pergi haji ada peperangan, enggak usah pergi haji, lebih baik jaga diri kamu biar tetap hidup. Kenapa? Menjaga nikmatul ijad, nikmat diciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup itu lebih diutamakan daripada menjaga ibadah. Menjaga hidup lebih diutamakan dari menjaga ibadah. Kalau sudah hidupnya aman, baru ibadah. Beda sama ibadah batin. Ini enggak ada urusan sama macan sama apa, enggak ada. Yang dimaksud ibadah zahir yang terhalang
oleh suatu apa keadaan. Kalau ibadah batin enggak terhalang apa-apa, enggak ada yang lihat, gimana mau terhalang ibadah batin. Terus nikmat yang kedua, nikmat iman. Kita harus menjaga nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita, yang enggak diberikan kepada orang kafir. Dengan apa caranya? Agar selalu bisa membuat, agar kita menjaga diri jangan sampai kehilangan iman. Jaga diri kita ke arah, dari arah yang menghilangkan iman. Ada berapa? Ada tiga: ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Masih panjang. Sabar kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga iman, menjaga nikmat yang kedua, itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita rupanya iman, kenikmatan batin dengan apa? Jangan sampai kehilangan iman. Menjaga nikmat ijad, jangan sampai kehilangan kehidupan. Menjaga iman, jangan sampai kehilangan iman. Apa yang menghilangkan iman? Tiga perkara: ucapan, perbuatan, dan pelajari. Apa ucapan yang sengaja enggak sengaja membawa kita keluar dari iman? Pelajari apa perbuatan yang sengaja enggak sengaja kita kerjakan keluar dari iman kita. Pelajari apa keyakinan yang enggak boleh saya yakini. Kamu harus tahu apa sih yang enggak boleh saya ucapkan dalam agama itu apa? Kamu harus tahu. Apa sih yang enggak boleh saya kerjakan dan badan saya dalam agama? Apa sih yang enggak boleh saya yakini dalam hati saya di dalam beragama? Pelajari hingga iman kita terjaga dan enggak sampai jadi iman yang hilang. Kayak apa? Ngucapin sembarangan. Rambut-rambut saya terserah saya mau pakai kerudung kayak enggak kayak, ngomongnya saja out dari iman. Badannya sujud kepada sesuatu, badannya menghormati sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang maknanya ketundukan. Hatinya meyakini Allah, ngomongnya pakai suara. Allah itu punya mata, Allah punya tangan. Keyakinan begitu mengeluarkan iman di dalam hati kita. Maka jaga, jangan sampai kita enggak ngerti apa yang mengeluarkan kita dari iman, tandanya kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nikmat yang kedua, nikmatul imdad. Bagaimana bersyukurnya? Nikmat dilanggengkannya segala sesuatu. Yang pertama, nikmat dilanggengkan, cara bersyukurnya adalah menjaga bumi sebagai tempat tinggal kita. Jangan sampai ada yang merusak bumi. Enggak boleh gundulin hutan, enggak boleh nebangin pohon sembarangan, enggak boleh menggali-gali tanah ditinggal, enggak boleh ngancurin gunung dipaprasin. Kenapa? Merusak ekosistem dunia, merusak kelanggengan dunia. Jadi timbul banjir, timbul bencana. Kenapa? Karena mereka enggak menjaga bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga bumi bagian dari syukurnya kita kepada Allah diciptakan di bumi ini. Bukan masa bodoh lah mau digundulin enggak dia apa. Oh, kamu enggak syukur berarti kepada Allah. Jadi kita sebagai penghuni bumi yang menjaganya dari tangan-tangan yang mau merusak bumi. Mereka mah enggak ngerti. Bumi diciptakan Allah sebagai nikmat imdad, mereka enggak ngerti, taunya ada hutan, kayunya gede, potong buat rumah gitu doang, enggak mikirin ini kalau dipotong semua banjir, nah semuanya rusak, mereka enggak pernah mikir begitu. Laut, ikannya yang kecil-kecil pakai jaringnya, jaringnya pakai sarung. Ya yang kecil, hatta bayinya teri kena, jaringnya pakai sarung. Maka jaringnya diatur, boleh ambil ikan, jaringnya harusnya begini, yang terangkat ikannya sekian, yang kecil biar itu ekosistem terjaga. Itu tanda syukur kepada Allah dengan nikmat imdad, menjaga ekosistem dunia. Jangan dikira kita apa namanya melakukan hal itu enggak ada pahalanya. Oh, itu pahala dari Allah, kita menjaga keadaan dunia. Terus menjaga bumi sebagai tempat tinggal kita, menjaga rezeki yang dikeluarkan Allah dari bumi, menjaga udara, menjaga yang lain-lainnya yang menyebabkan kita bisa tetap hidup di dunia. Karena apabila kita diciptakan
tapi tidak diteruskan, maka kita akan binasa. Kalau dunia ini enggak terus menjadi tempat yang bagus, tempat yang nyaman, yang aman, maka kita akan binasa. Sebelum Nabi Adam diturunkan, bumi ini dipenuhi oleh Allah kebutuhannya. Stoknya lengkap, air lengkap, hewan lengkap. Hewan yang bahaya apa? Dinosaurus, bunuh, bunuh, matiin, matiin. Nah, biar Nabi Adam aman di dunia ini. Allah yang menjadikannya. Setelah aman, kita yang rusak malah bikin ini, yang rusak bikin ini. Malah itu tandanya kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya, mari jaga bumi dan segala isinya dari kerusakan. Cara bersyukur yang lainnya, yang kedua, dengan cinta pada ketaatan. Kenapa Allah jadikan kita orang iman? Maka cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah, cinta kepada orang-orang soleh, benci kepada kemaksiatan, dan berharap imannya terus bertambah, imannya terus meningkat. Sabda Nabi SAW, iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Jaga iman, jangan sampai kurang apalagi hilang. Maka ini diantara kita bisa mengetahui ada dua kenikmatan, ijad dan imdad, dan bagaimana cara menjaga keduanya dan bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan kita dua kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijaga hatinya oleh Allah, dijaga imannya oleh Allah, dilanggengkan imannya oleh Allah, dilanggengkan akidahnya oleh Allah, sampai nanti hari kematian kita, hingga kita bisa selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana aqtarabna bi anana aqtarabna wa anana asrafna ala ladha asrafna wa tub alayna tawba wa astaghfir lana awrati wa amini ra'ati wa aghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba wal muslimina ijma amina Rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina Dabi Kuli Suli Salam wa Salam Rabbi Alayhi Anda Al-Habbi Walhamdulillahi Fil Badi Wa Danahi Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.